Kemudian hal yang penting apabila kita melakukan traveling atau melakukan foto, kita mau foto apa? Kalau kita mau foto pemandangan, kita harus pilih lensa yang wide supaya bisa merekam banyak angle. Tapi kalau kita mau merekam culture, dalam itu orangnya, kemudian kehidupan sehari-hariannya, atau kita mau candid, nah itu kita harus ngambil yang zoom atau yang tele. Tapi untuk menyingkat atau untuk menyederhanakan, sekarang banyak kamera yang dari mulai wide sampai tele ya. Nah, tapi biasanya rata-rata lensa yang seperti itu memang kualitasnya kurang dibanding lensa-lensa yang fix atau toleransinya yang lebih kecil. Ya, tergantung kita mau milih yang bagaimana. Seperti itu. Terus sebagai contoh, ini kan gak lucu ya foto kayak gini. Tele, tapi yang difoto di depannya. Nah, ini salah satu contoh yang salah, yang sampai seperti ini. Yang ini pun fokusnya aja nggak dapat pastinya. Nah, yang penting yang kedua adalah untuk menghasilkan foto yang bagus atau yang kelihatan jelas, itu kita benar-benar harus memegang kamera, itu kondisinya harus benar-benar stabil. Nah, ini untuk menghilangi efek sig atau blur. Ini penting. Kecuali yang tadi ada pertanyaan, kalau memang kita mau slow speed, itu pun kamera pun harus kondisi stabil. Untuk membuat stabil ini kita bisa pegang apabila pencahayaannya cukup. Tapi kalau pencahayaannya kurang, ini mengakibatkan speed akan turun. Otomatis kita harus menggunakan tripod. Intinya adalah kondisi kamera harus stabil supaya menghasilkan foto yang frame-nya bagus. Ini bentuk terserah mau modelnya gimana, yang penting kameranya itu nggak goyang-goyang. Kemudian komposisi, ini yang penting. Nanti ini mungkin akan banyak kita bahas, terutama komposisi. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nggak tentang rule of third. Ada yang tahu nggak? Ada yang nggak tahu nggak? Mungkin. Nanti kalau nggak tahu kita bahas. Tapi kalau yang udah tahu, semuanya kita nggak usah bahas. Saya nggak tahu. Ini ada hubungannya dengan komposisi. Sebelum kita melakukan eksperimen foto yang banyak, kita harus tahu dasarnya tentang fotografi ini adalah komposisi itu sendiri, yaitu hukum pertigaan itu sendiri. Di sini semua foto bisa bagus, tapi akan lebih bagus apabila komposisinya itu menarik. Karena sifat dasar dari manusia itu akan melihat di sudut-sudut tertentu. Disitulah fungsinya komposisi. Seperti ini. Ini kan kita bagi menjadi dua di sini, vertikal dan dua horizontal di sini. Posisinya kita cari yang sepertiga, kemudian langitnya kita sisakan 2/3. Ini akan enak kita lihat. Jangan sampai foto itu ada di tengah-tengah di sini kalau horizonnya. Ini namanya dead center. Di tengah-tengah sini foto. Kecuali orang itu untuk foto-foto portrait. Nah, itu bisa di tengah-tengah sini. Jadi hukum dasarnya itu adalah kita meletakkan objek di sini, di garis ini, atau di sini horizonnya, atau di sini, sepertiga sini. Pokoknya jangan di tengah-tengah di sini atau di sini. Ini namanya dead center. Itu
kalau dalam kejuaraan itu biasanya langsung disingkirin. Kecuali foto itu benar-benar bercerita dan sifatnya spontan. Itu beda lagi, seperti yang di kejuaraan Nat Geo yang Asia kemarin, itu ada yang benar-benar dead center. Tapi dia menang karena posisi benar-benar bercerita banget itu foto black and white. Contohnya seperti itu. Jadi memang tidak harus foto itu seperti ini. Tapi alangkah baiknya tidak melanggar hukum tiga ini. Tapi dengan adanya perkembangan fotografi sekarang itu banyak yang tabrak lari ya. Yang penting indah seperti itu. Tapi sebelum itu mengerti tentang kita melakukan eksperimen foto itu, alangkah baiknya mengerti tentang hukum ketiga ini. Ini penting. Rule of third. Ini sifatnya ini. Ada pertanyaan barangkali? Ayo. Ya, silakan, Pak. Dari mana? Dari SD mana? Dari Arek Surabaya, Mas. Mbak, sekali senalan ya, namanya siapa, dari mana gitu. Nama saya Inel. Saya Arek Surabaya. Mas, gini, kalau misalnya itu ya, itu horizon saya taruh di part 3 bawah. Kemudian pesawatnya saya taruh di ujung paling kiri. Is it okay or no? Gak apa-apa, gak ada masalah, Mas Sori. Maksudnya di sini kan? Iya. Pesawatnya di sini, kepalanya di sini ya. Gak apa-apa. Oke. Di sini oke, yang penting tidak ada di sini. Ini. Jadi maksimal horizon ini posisinya itu sepertiga atau sekaligus sekalian di sini. Pokoknya jangan di sini. Ada pertanyaan dari teman-teman, jadi konsepnya kan ini ngobrol santai, bukan workshop dan harus tegang, harus terus sesi apa segala macam. Mana aja undang-undang tanya, jangan malu tuh tanya ya, karena kita sama-sama belajar kok, bisa juga kasih terus belajar juga sama. Ada lagi? Karena kalau nggak ada yang tanya nanti saya bingung mesti ngomong apa. Yang nggak nih. Saya ngomong dari Jakarta Selatan. Itu seandainya posisi pesawat terlanjur di tengah, terus kita pengen maksimal seperti ini, kita cropping. Kira-kira bagus gak hasilnya kalau cropping? Nah, cropping itu adalah salah satu teknik yang sering kita gunakan untuk mensiasati seperti ini. Jadi gini, seandainya kita itu momennya itu cepat ya, gak apa-apa kita wide aja, jangan terlalu ngepress kita ngambil objeknya itu dengan zoom supaya kita ada keleluasan untuk nge-crop. Nah di situ untuk mendapatkan hukum yang ini tiga ini, jadi bisa justru teknik cropping itu yang harus kita jadi, karena momen itu kan kita nggak begitu, nggak semua kan pasif ya, objek itu diam, nggak banyak momen yang dynamic, jadi kita harus benar-benar cepat untuk mengabadikan suatu gambar seperti itu. Jadi kita nanti akan disiasati dengan cropping. Nah, seperti itu. Cropping sangat penting. Cropping itu salah satu hal yang sangat penting. Mungkin ada pertanyaan lain, Mas. Tanya dulu ya. Belum ya. Spontanitas ya. Toleransinya lebih tinggi untuk
keluar dari hukum tiga ini. Tapi sebaiknya memang tetap seperti itu, karena kalau desainnya juga tetap aja kurang bagus seperti itu. Nah, jadi kita menggunakan teknik anti copy. Bagaimana supaya keluar dari sini ini? Bisa mungkin di sini, mungkin di sini, atau mungkin di sini seperti itu. Sebenarnya POI-nya mana yang kita tentukan? Point of interest-nya yang kita tentukan di mana? Di situ nggak ada masalah. Kuat-kuatan mana POI kita? Kita mau ambil apa? Ya, contoh di sini kita POI-nya mau ini atau mau ini. Kita pilih, kita tentukan kuat-kuatan. Nah ini kejadian kita untuk menentukan mana yang lebih baik, mana yang kita menarik dan mana. Jadi contoh ada seorang yang lagi ngasih sampah, tapi di situ ada kucing kawin. Nah, mana yang mau kita tentukan? Seperti itu kan? Nah, itu dua-duanya menarik. Ya, tapi mana yang mau kita pilih? Seperti itu. Nanti kita tentukan problemnya di situ, POI-nya di mana. Di situ yang nanti akan menentukan apa ya, nilai seni dari foto itu sendiri. Nah. Ya, terima kasih. Masih ada apa? Hai, Nek. Oh iya, Pak Nek. Terima kasih. Bapak.